Siapakah para prajurit Basi Bazouk? Prajurit Basi Bazouk adalah unit reguler dan dikenal sebagai salah satu unit tentara bayaran milik Kesultanan Ottoman. Secara etimologi, Basi Bazouk memiliki arti tidak teratur, kepala yang rusak atau si kepala gila. Dan sesuai dengan namanya, prajurit ini terkenal kejam, brutal, dan jauh lebih ganas jika dibandingkan dengan pasukan Delhi. Basi Bazouk adalah unit tentara bayaran yang tidak menerima bayaran dari pemerintah Ottoman, melainkan dari hasil jarahan perang. Terkadang mereka juga membunuh dan membantai penduduk sipil di kota yang mereka serang, sampai mereka disebut si bandit barbar. Pasukan ini jarang digunakan ketika pihak Kesultanan Ottoman melakukan operasi militer besar, khususnya penaklukan kota berbenteng. Tapi mereka sering digunakan untuk meredam pemberontakan.